Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi saya Imran. So hari ni aku nak buat review DJI Mavic Mini. So sorry lah aku rekod macam ni sebab aku dah set up kamera, lepas aku lupa nak malah nak cabut-cabut kamera balik. Inilah aku dah sanggupkan palang tingkap semua bagian ni. Okay, jom cepat-cepat. Aku pun tak kerti ni first time aku buat, so harap tak hampa kan. Jadi ni tak hampa lah. Jom. So smart lah maksud dia. So ini adalah DJI Mavic Mini combo. Aku ambil combo sebab aku malas nak fikir nak jaga bateri dengan casing apa tu lah. So sekali. So kalau apa beli DJI Mavic Mini sahaja yang standard, dapat controller dengan ni DJI lah dua ni. Tapi kalau ambil combo apa dapat lah ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. So basically aku memang tak ada langsung knowledge tentang drone. Pasal drone ni aku tak ada langsung knowledge. So sama-sama lah kita belajar dengan video ni. So DJI Mavic Mini, kelebihan dia sebab kalau menurut undang-undang drone lah yang dia ambil, contohnya Kanada kot kalau tak silap aku, drone yang bawah 205 gram tak kena nak terbang boleh, tapi kena ada lesen lah, kena ada macam-macam lah. Unless drone tu bawah 250 gram, so DJI Mavic Mini dia punya berat dia adalah 249 gram. Wah, asam betul. So dia nak mencik, so drone bawah berat ni tak perlu terlibat dengan buat lesen apa semualah. Tapi aku tak pastilah Malaysia terlibat sekali tak, pasal aku tahu lah ada undang-undang drone kan, tapi aku tak tahu lah berat berapa drone berat tu, aku tak pasti. Aku ada baca itu kata 20 kilo, tapi macam tak tahu lah pasal apa. So antara-antara dia yang apa kena jaga dah aku tak tahu sangat ni. Dia ada X. Ok, so aku baca sikit. DJI Mavic Mini berat dia 249, lepas tu boleh terbang 30 minit flight time, lepas tu 4 km HD video transmission. Ok, not bad. Vision sensor GPS precise hover. Alright, ni tak silap aku kalau guna apps hang tak boleh terbang dalam kawasan ada radius, ada ada GPS, dia akan track. Kalau contohnya hang dekat rumah, hang dekat dengan airport, hang tak boleh terbang. So aku tak tahu lah rumah aku ni dekat dengan airport Subang, so aku tak tahu lah boleh terbang lah. Tak apa, nanti lah kita tengok. So 3 axis and gimbal 2.4K camera. Wow, 2.4. Itulah yang part ni banyak orang cakap better ambil, better tunggu 4K kan. Tapi dah lah kalau aku sendiri, nanti lah kita tengok. Nanti aku ceritalah pendapat aku pasal ni. Lepas tu boleh simple record, tak ada masalah. So kita boleh cubalah. Try. The moment of truth. Kau nak buka benda tu 1, 2, 4 Superman low 4. Jangan ngarut. Kau ni luar ni paling best sekali. DJI Mavic ni rekod tak? Rekod. Weh, ringan weh. Serius ringan. So nak tengok dia punya besar dia, besar lah. Nah. Tengah aku. Besar ni lah. Dia berkata boleh muat poket lah. Aku tak boleh nak tunjuk lah. Nanti aku buat video lain lah tunjuk, sebab aku malas nak buat kamera. Boleh muat poket. Boleh muat poket. Okay. Masa ni dia punya ni. Ha, charger punya hub. Dia ni yang ber... Oh, controller. Okay. Mana punya joystick dia? Oh, ada celah ni joystick dia. Masam. Cik mana tau. Oh, okay. Ini dapatkan anak-anak aku ni mampus ni.
Macam robot ni. Sorry lah, aku jakun sikit sebab ni first drone aku. So sebab ada orang kata drone ni sesuai untuk beginner. So aku nak tengok betul ke sesuai ni. Nah, aku tak ada knowledge ni, so tak pernah terbangkan drone apa langsung. Tengok je orang terbangkan tapi tak pernah terbang. Gitu teringin nak beli. Okay. Panah itu kipas. Pasal kipas buat luas. Okey. Masya-Allah banyak-banyak pembakaran ni. Okey ni yang wayar dekat phone semua lagi tu. Ni wayar itulah. Apa? Tak silap aku, aku tengok video. USB-C Android ni ke duduk sini. Ha ni telefon. Tak salah aku lah. Tak boleh kita tengok je. Ini yang toggle lah dia. Oh, banyak lah wajah-wajah dia ni. Banyak pula tu QR code dia. Itulah kalau kalau tengok produk Cina, QR code dia punya banyak gila kot. Ini yang wajah lah kot. Charger dia kot. Alah. Nanti run. Dia ni. Oh, extra ni. Bila kipas. So, kalau patah ni. Okay. Nice, nice. Kena simpan elok-elok ni. Risau patah-patah ni. Cih, ingat bateri. Oh, screwdriver. Kita bagi halus. Okay. Tak ada apa. Dah hangat-hangat. Itu barang Cina. Ini banyak dia kot tak sebab. Oh, charger. Hangat. Okay lah tadi. Ini macam ni. Oh, menu. Okay, tak tahu nanti aku perlukan kot. Eh, aku tak tahu. Tak sini sat. Oh, bakat ni. Bateri ni apa sana. 10 minit. Ui, 10 minit lah lamanya video ni. Sorry, weh. Sorry, guys. Aku first time buat video ni, aku tak tahu. Adakah ini kawan betul buat video unboxing, aku tak tahu. Okay, ada 3 bateri. Macam dalam gambar tu. Aku beli set-set, aku malah nak fikir tu lah. Aku beli set-set combo, aku malah fikir bateri. Saja pun mula. Semua dah settle. Oh, pepen dulu. Okay. So, macam mana nak buat dia? Ini bateri dia. Okay. Masa ni tempat charge the activator before the first time use. Alamak, kena charge lah. Open the... Okay, nak terbang kena buka mana ni. Tapi masalahnya nanti dia baru ini secah bateri. Ini bateri dah. Bateri nak mecah lah. Oh, ada ni. First buka ni. Kita buka ni. Oh, okey. Kau bawah ni. Ringan gila ni. Kita test masuk dengan bateri jadi berat mana. Nampak sangat tak reti guna drone. Letak pun balik. Nampak betul-betul beginner ni. Okey, bateri ni. Ada macam lah.
ada lubang tu. Kat apa? Mana? Pada demo. So dia bagi free game ni. Woo, jadilah tu. Mau bagi free game. Kita tak bang pun sini sebab bateri tak ada ni. Kau tak silap aku kan? Kau bang. Aku nak tahu bang. Aku tak tahu lama. Aku takut nak terbang kat rumah. Terbang-terbang kat luar tapi nak ngecah dulu. Macam mana ni? So ini saja video unboxing. So lepas bubur ni rasalah 2 roti 50 gram. So kita tengok lah nanti kat luar macam mana aku terbang. Aku nak kena ngecah dulu. Bateri misal. Ini perkataan susah lah kot. Eh? Loh? Video punya bukan main susah. Senang je. Orang buat video review apa? Aku dah tengok video unboxing orang kak. Kata bunyi orang lebih besar. Oh ni. Okay, dekat dek. Senang je. Ambil casing dia. Puyuh je orang. Saja buat teruk. Saja nak lagi lah. Aduh. Okay, betul aku kat video macam mana. Tekan. Okay. Okay. Sini. Oh, tekan je pun. Sebab tu. Saja orang nak buat video tu. Kata apa? Susah lah kata. Tak teruk. So, aku nak kena cas tu. Kata 3 bateri. Nanti fully cas. Kita akan sambung balik buat video. Bukan boxing dah. Video terbang lah kot. Ni settle lah boxing dah. So, sekarang ni. Kalau kau beli ni, kau akan dapat 3 bateri. 3 bateri, 1 hub. 3 bateri, 1 hub saja. Tu extra kibilah kot kat salat aku. Dengan beg. Beg je orang nak maksudnya. Beg ni pun boleh lah buat travel ni. Okay, not bad, not bad. DJI Mavic Mini. Oh, dia tak buah mini lah. So, belagak sikit. DJI Mavic. Okay, itu saja video daripada aku. Semoga semua orang enjoy dan apa ni mana nak ambil lagi. Jadi kita sambung lain. Kita sambung kat terbang kat luar-luar. Okay dah. Ni pun dah nak 15 minit lah. Mampu siapa nak tengok video lama-lama ni. Okay bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Okay sempoi bahan kali ni dibenangi oleh Akmal Yamani. Terima kasih Akmal sebab tolong jawab. Tolong apa? Bagas Akmal teka betul tekaan dia DJI Mavic Mini. So kalau hangpa nak tahu Akmal Yamani ni dia ada jual walkie talkie CB dengan Zelo. Kalau siapa nak sewa, nak beli boleh PM dia lah. Nanti aku bagi nombor telefon dia apa semua. Dia orang lock stock. So boleh try lah kalau siapa event kat sana. Boleh boleh. Bagus servis dia bagus. Serius aku cakap. Wah. Wow.